Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kaldara Dastan, plat dudukannya gimana bikinnya bang? Jadi di sini saya akan membuatkan video plat yang saya gunakan. Berikut ini adalah plat yang saya gunakan Mas. Ukurannya 9 cm. Ini kita beri lubang dan kita bengkokkan seperti huruf S. Kita bikin dua buah. Untuk ketebalan sendiri ini 3 atau 2 mili mas ya tebalnya plat ini, dan lebarnya mungkin 1 cm setengah, tebalnya 2 mili sampai 3 mili, lebih tebal lebih bagus. Jadi ini kita pasang di sini mas ya platnya. Tidak presisi, jadi platnya harus kita bengkokkan. Dan bautnya yang ini kita cari yang ya 1 cm lah mungkin, dan ini adalah orinya, kita pasang kembali. Pemasangan kita skip mas ya, karena saya sendiri tidak ada bantuan pegang HP. Nah ini tampak dari depannya mas, ini baut orinya yang di atas, yang bawah baut yang pendek tadi mas, karena bengkok posisinya tidak presisi, jadi kita bengkokkan. Begitu pun yang sebelah kanan, yang sebelah kanan sama seperti ini. Iya, untuk yang belakang sebelum diangkat dipasang plat, yang depan ini dikendorin dulu mas ya, lalu diangkat dipasang plat, karena kalau dipasang peninggi yang belakang nanti cover aki tidak bisa masuk, cover karbon. Oke, mungkin segini saja mas ya, semoga paham. Terima kasih sudah menonton video saya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih.